Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden, yang dihormati Timbalan Presiden PAS, yang berusaha, yang berhormat Ketua Penerangan PAS Malaysia, yang berbahagia Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang berusaha Tuan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, juga yang berusaha Saudara Kamaruzaman, Pengerusi Serik, yang dialu-alukan Tuan Pesuruhjaya PAS Sabah berserta dengan setiausahanya. Seterusnya, seluruh kepimpinan di semua peringkat, tuan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ingatlah, sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 55. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-puan yang dikasihi sekalian, mengingatkan kita beberapa perkara. Antaranya ialah segala yang ada di dunia ini adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk faedah dan kegunaan manusia bagi menjalani kehidupan sementara yang sempurna di dunia ini. Semua kurniaan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memudahkan kehidupan manusia itu sendiri. Ia perlulah digunakan untuk memaju dan memakmurkan alam ini bagi faedah semua makhluk. Oleh itu, Islam melarang sama sekali beberapa perkara, antaranya perbuatan monopoli, kemudahan harta kekayaan untuk kepentingan diri sendiri, mengutuk sifat pembaziran seperti boros, berbelanja, membeli barangan yang tidak perlu, membeli benda-benda haram dan sebagainya, melarang sifat bakhil kerana menyusahkan diri sendiri dan orang ramai. Oleh itu, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang disebutkan tadi adalah antara beberapa prinsip yang ditetapkan Islam bagi
bagi menjaga harta benda kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengurusan harta benda negara secara keseluruhannya adalah sangat-sangat tertanggung kepada pihak pemerintah. Jika pihak pemerintah tidak mengurus harta benda negara dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi, maka berlakulah sebagaimana apa yang kita alami di negara Malaysia ini, tuan-puan yang dikasihi sekalian. Apa yang kita tanggung sebagai rakyat, apa yang kita rasai, tuan-puan yang dikasihi sekalian, telah pun disebut oleh penceramah-penceramah tadi. Saya ulang balik, antaranya ialah kita terpaksa menanggung harga keperluan makan minum naik melambung. Sebagai contoh, tuan-tuan, ikan kembung, kalau di Kuala Lumpur ni, kalau dulu harga ikan kembung ni RM14.90, sekarang ni naik sampai RM16.90. Memang termenung nak beli ikan kembung ni, tuan-tuan. Saya ingat ikan kembung pun orang panggil ikan termenung juga. Tambang pengangkutan seperti bas sekolah misalnya naik mendadak. Harga barang-barang sekolah seperti uniform dan lain-lain juga naik. Tadi disebut tarif elektrik naik. Harga rumah, tuan-tuan, harga rumah, harga nak beli rumah, harga nak sewa rumah juga bertambah-tambah mahal. Bagi penduduk wilayah persekutuan, baru-baru ni kita dikejutkan pula. Cukai taksiran tahunan, bagi premis-premis kediaman, juga dinaikkan berlipat kali ganda, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh percaya ke slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan? Boleh percaya ke, tuan-tuan? Tak boleh, tuan-tuan. Betul tak? Yang pasti, yang sebenarnya kita terasa ialah rakyat dianiaya, kroni yang diutamakan. Betul tak, tuan-tuan? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi sebagai rakyat, kita telah melihat pelbagai kezaliman yang menimpa kita, khususnya orang di bandaraya ini. Sebenarnya amat-amat terasa, amat-amat terasa. Sekarang ni kalau kita pergi beli barang, dulu RM100 tu saya ingat mau penuh troli, tapi sekarang ni agak-agaknya banyak-banyak, tuan-tuan. Nak dapat separuh troli pun nasib baik, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita bagi Parti Islam Se-Malaysia PAS, bersama-sama dengan nadi rakyat, untuk membela rakyat. Dan kita mengharapkan kepada tuan-puan yang dikasihi sekalian, dengan pantun saya ni nak habis dah, sebab saya di warning tadi, Ustazah jangan cakap banyak. Pergi kedai membeli sukun, terjumpa pula pisang berangan. Turun, turun rakyat, turun. Bela nasib kita, BN kita jatuhkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.